ini apa Mama Cil? Mana? Apa ini Mama Cil? Oh baru tuh. Baru nih apa ini? Wanted. Oh no. Jadi buronan ini kayaknya dia. Oh iya. Apa nih guys? Oh, kita harus kasih clue ke Red katanya. Ternyata Red-nya itu butuh petunjuk guys. Petunjuknya adalah poster si Blue menjadi buronan guys. Oh, di sini guys. Iya. Hello, I need clue. Tuh, dia butuh petunjuk guys. Kita kasih nih. Silakan nih, ambil nih. Langsung dapat. Ternyata ya kriminal si Blue-nya. Blue-nya ditangkap sama detektif Red guys. Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu di sini. Dan Mama Cil di sini. Kali ini kita mau lanjutin lagi mencari bestar baru di Backroom. Akhirnya ada update banyak karena kita kemarin nggak main gamenya. Iya. Kita coba cek ada berapa nih. Banyak. Siapa nih? Oh, ini adalah Rainbow Friends lagi ya kayaknya ya. Iya kan, tapi ini kayaknya versi detektif guys, karena kalau Bang Cupu lihat di sini si Green jadi detektif tuh. Wow, dia bawa kaca pembesar. Ini kayak yang di film lama itu loh, namanya Sherlock Holmes kalau nggak salah ya. Mereka mau mencari apa nih di Backroom? Mencari harta karun robek kali ya. Page apa? Beach. Oh, badge. Oke deh. Kalau gitu sebelum mulai mencari badge-badge apa sih kan, kalian pencet dulu tombol like ya buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oke, langsung saja kita mulai main game-nya. Mancap. Kita lihat dulu petunjuknya, guys. Di sini you have to jump on a plank. Plank itu level 2. Okay. Terus ini find the trophy. Terus ada limited. You have to give clue to Red. Clue itu petunjuk. Red itu jangan-jangan itu di pintu merah kali ya. Nanti kita coba kunci cek merah. Ya. Iya, kunci merah juga bisa sih. F letter love gold. Oh, ini update sebelumnya Rainbow Friends tapi dia versi emas, guys. Oke, kita bakal cari sama-sama ya. Sebelum itu kita ngambil crowbar dulu. Oke. Yuk, kita ke crowbar. Ini aduh, ini parah banget. Si Ben masih nakal itu ya. Oke. Okay. Apa? Mama Cil ini enak banget nih, Bang Cupu jadi tumbal terus nih. Oke, kita bakal masuk ke yang merah guys. Oke. Coba Mama Cil cek dulu deh di aku ruangan cek. Yang di sini sekalian ya. Kan ada kunci merah, coba diambil kunci merahnya deh. Nih di sini Mama Cil udah cek belum? Mana? Itu? Belum. Aduh, butuh crowbar guys, sayang crowbarnya Bang Cupu. Mama Cil bisaan nih ya. Bang Cupu disuruh buka nanti supaya ngambil crowbar lagi nih, parah nih Mama Cil ya. Oke, Bang Jumbo mau cek di tempat green. Biasanya kalau yang hijau-hijau ada di tempat green. Okay. Let's go guys, kita cek ya. Halo green. Oh, sebentar. Kita cek dulu guys. Nggak ada guys. Nggak ada dong. Ke bawah coba ya, cuy. Biasanya di sini ada guys yang green-green itu. Kita kayaknya ke level 2 aja deh. Ya udah kita ke level 2 aja. Sebentar, Bang Jumbo ngambil palu yang gede ya. Ke F apa level 2? Level 2, soalnya kan kita jump on a plank. Itu di level 2. Ini di tempat... Keledainya nggak ada. Iya, keledainya lagi makan kayaknya. Jangan diganggu. Baru diomongin. Kayaknya kita nggak perlu ngomongin tanya-tanya dia deh. Dia GR-an soalnya. Iya. Aduh. Langsung bisa dong. Oh iya. Mana nggak ada. Jump on a plank. Jangan-jangan itu yang di kolam biru. Mana kolam itu ada yang butuh plank juga. Iya. Nah, kita kesini. Nah, ini butuh plank nih. Oh iya. Ya kan, di sini kan. Cuy. Nah, ini kita pasang plank. Oke, kita naik ke atas sini. Oh. Oke, kita cek. Ada nggak, guys? Waduh. Kok nggak ada sih? Katanya tadi jump on a plank. Nggak ada, guys. Ya. Nggak ada, Mama Cil. Yuk. Ke sini. Misi. Oh, nggak ada, cuy. Nah, nggak ada, guys. Ini plank juga nih. Banyak plank sih di sini. Tuh. Banyak plank tapi. Iya, tapi nggak tahu. Ah, ini ketemu satu nih Mama Cil. Oh, di IKEA. Sini. Nah, dapat nih satu. Ye. Malah dapat yang versi gold, Bang Cupu. Oh. Aduh, bukan yang baru nih, guys. Di mana nih?
Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita dapat dulu deh ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat lumayan. Lumayan, kita udah dapat satu guys. Nanti kalau misalnya belum ketemu semua, kita bakal lanjut lagi pastinya. Iyalah. Gitu kan, kita kesini. Hop. Ini Bang Cupu coba cek di tempat Siren Head, nggak ada juga. Aku lagi ngecek. Oke, kalau gitu kita langsung ke Gua F ya. Gua F ya. Kayaknya di Gua F banyak deh. Ayo coba. Ah tuh kan bener kan. Tuh di sudut bener, sana ya? Tuh. Ah aduh. Aduh salah deh Bang Cupu kayaknya. Ah ini Bang. Mana cuy? Nih. Wow, dapat apa nih? Boy Trend 3. Ada lagi di sini. Mana cuy? Wow. Orange Golden Award ini di bawah sini di Mama Cil. Ya. Ayo ambil. Abis itu nanti kita obik situ. Bang Cupu mau coba cek pintu merah dulu ya. Oke. Okay. Pintu merah. Green detektif aku dapat. Green detektif sebelah mana Mama Cil? Itu di atas. Oh, yang di atas ya. Oke, Bang Cupu cek dulu di sini guys, nggak ada. Terus ini nggak ada. Pintu merah ini? Nggak ada di sini. Oke. Okay. Ini Mama Cil coba buka pakai kerobak dong. Kerobaknya Bang Cupu udah kepake. Oke, okay, aku coba. Oke, okay, Bang Cupu kita repot lagi ke atas ya. Zom. Ada ya? Ah, parah deh. Di mana lagi, guys? Atau yang di atas ini kan kita butuh juga tuh. Ah, itu bener tuh. Mana? Di penjara situ. Main pakai krobar. Ya ampun, kita harus ngambil krobar lagi, guys. Kita harus ambil krobar. Iya, let's go. Kita ngambil krobar lagi ya. Kita Green detektif kan? Green detektif ternyata, guys. Iya. Di sini kayaknya batch yang baru karena update-annya udah 3 kali, sekitar ada 12 gitu kali ya. Iya ya, banyak. Ini ya. Kita ambil. Ini naiknya gimana ya? Mana nope. Naik ke mana Mama Cil? Naik ke sana. Ah, sebentar, Bang Cupu teleport dulu ke Gua F. Terus kita loncat ke sini ya. Hop. Oh, ke sini. Hop. Eh, Mama Cil kemana, eh? Tunggu Bang Cupu. Ya ampun. Bang Cupu ditinggalin. Apa ini? Boy Trend, cuy. Boy Trend. Astaga, ternyata si Boy Trend ditangkap juga sama si F di sini. Disekap ya dia ya. Marah. Untung emang. Kita lepasin ya. Untung kita bebas. Hei, parah banget. Di F ini gak tobat-tobat nih. Harusnya tobat lah. Kan udah baik kan kemarin udah bikin rumah kan ya. Iya. Parah udah dibikin rumah masih jahat aja tinggal di gua dia. Jadi malu gua deh senengnya ya. Oke, kita ke pool room ya. Kita ke pool room. Pool room, kita coba all hallway kali. Bang Cupu gak tahu sih. Soalnya ini petunjuknya samar-samar sih. Aduh. Bang Cupu paling males ketemu dia, guys. Aduh. Oh, beneran ada di sini Mama Cil. Ya. Wow, dapat yang apa versi ini? Gold. Red Golden. Oke, wow. Semua rainbow frame menjadi golden nih, guys. Aduh. Ini jadi, kita jual aja kali ya. Iya. Buat beli robak. 1 gram itu kalau emas itu harganya sekitar 1 juta. Wah. Wow. Mereka beratnya tuh karena makannya banyak itu mungkin bisa sampai 60-70 kilo, guys. Yeah. Wah, auto kaya kita, guys, jual, guys. Limited you have to give clue to Red. Petunjuk di Red. Find the trophy somewhere behind the bars. Bars? Bars itu apa? Bars itu kan kayak jeruji gitu kali ya. Find the trophy. Aduh, ini kayak di penjara gitu deh. Oh no. You have to jump on a plane. Oh, jangan-jangan di level 2. Coba ya. Kamu pencet yang sana, cuy. Aku mau buka yang masuk ke sana itu loh. Aduh, Bang Cupu udah di level 2 di sini loh, Mama Cil. Kita tadi lupa ngecek yang jump on a plane yang sebelah sini, Mama Cil. Nope. Ini kan plank-plank tuh. Tuh, bener tuh di sana. Iya. Ya ampun, kita salah. Ternyata plank-nya yang ini, guys. Parah. Oke, ini kita buka udah. Oke. Duh, ini Bang Cupu keselin nih. Hampir aja jatuh. Orange detektif. Wow. Gimana loncatnya, cuy? Ayo, bisa Mama Cil. Up. Mama Cil jatuh. Ini apa Mama Cil? Mana? Apa ini Mama Cil? Wah, baru. Baru nih, apa ini? Wanted. Jadi buronan ini kayaknya dia. Si Blue. Ini kayaknya. Di mana sih, cuy? Itu loh di tempat patani. Oh iya. Apa nih, guys? Oh, kita harus kasih clue ke Red katanya. Ini nih kayaknya nih. Petunjuknya terus di sini ada badge juga, guys. Kita ambil, guys. Hop, apa ini? Wow, ternyata Boy Trend
Satu. Oke, kita dapat guys. Aku jatuh lagi. Mana Mama Cel? Ini Bang Jupu udah dapat petunjuk. Sekarang kita mau ngasih ke tempat red. Rednya di mana ya? Tunggu, aku ke situ. Duh, rednya di mana? Mama Cel tahu enggak ada red karakter red? Enggak. Mana atau di tempat ya, spawn awal. Aduh! Ya? Jangan-jangan rednya di sini enggak ada ya? Nih coba Bang Jupu kasih nih. Mau enggak nih? Ini Bang Jupu ada petunjuk nih buat coba, kamu nih. Coba ya. Enggak bisa, guys. Kita harus ngasihnya tuh ke red, guys, atau di gua red ya? Kita ngasih ke red di mana, guys? Aduh, ini butuh crowbar lagi. Mama Cil udah cek belum? Red tuh di mana ya? Behind the board sini kayaknya di belakang jeruji-jeruji gitu deh. Coba aku. Oh, red di sini. Oh, kan di mana? Mama Cil. Di terowongan biru. Oh, ya ampun, guys, ternyata rednya itu butuh petunjuk, guys. Petunjuknya adalah poster si Blue menjadi buronan, guys. Oh, di sini, guys. Iya. Hello, I need clue. Tuh, dia butuh petunjuk, guys. Kita kasih nih. Silakan nih, ambil nih. Langsung dapat. Ternyata ya kriminal si Blue-nya. Blue-nya ditangkap sama detektif Red, guys. Parah banget nih rahasianya kayak gitu ternyata ya. Oke. Kita udah pecahin rahasia Betsa. Sekarang kita kurang berapa nih? Find the trophy. Kurang dua yang baru, Mama Cil. Terus yang agak lama. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh. Berarti total kurang 7, guys. Aduh, masih banyak banget. Kira-kira di mana ya? Coba kita cari satu lagi deh. Nanti kalau udah dapat kita lanjut next video aja. Oke, iya. Sekarang kita mau coba ke Game Madness. Kita belum cek Game Madness ya. Oh iya, Game Madness ya. Kita mau berkunjung ke tempat si Piggy. Di tempat SpongeBob kali, Mama Cil, atau di tempat batu baterai. Ah, behind the bars. Di mana itu, Mama Cil? Aduh, korobarku nggak ada lagi. Mama Cil nggak punya korobar. Di mana itu, Mama Cil? Nggak mau aku. Parah, Mama Cil nggak mau kasih tahu, guys. Wah, parah nih. Oh, parah nih. Terus kita ke portal. Di portal. Portal yang bawah ya. Oh, yang bawah. Tadi atas kita belum cek juga sih. Udah aku yang dajal. Oke, yes. Oh, di sini tempat obi-obi sini, guys. Iya. Ada berapa sih, Mama Cil? Satu doang ya? Kayaknya tadi aku lihatnya satu. Oke. Ambil ya. Op. Ya. Let's go, guys. Wah, salah dong pakai ini. Nah, ini. Sini, buka. Boom. Yes, kita dapat, guys. Oh, golden green ya. Green, golden. Oke, kita cari yang sebelah sini ada nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Udah, ini cuma satu doang. Ya udahlah. Oke, guys. Kita bakal coba beberapa batch yang baru ya. Ini ada beberapa batch soalnya banyak banget ya. Iya. Kita coba yang baru yang ini nih. Kenapa sebenarnya si Blue ini bisa sampai di penjara? Dia menjadi penjahat, guys. Dia ditangkap sama detektif Red. Iya. Mama Ci coba jadi Red ya. Ada Red di situ. Ini detektif Green. Detektif Rednya belum dapat. Astaga, tadi itu waktu begitu kita kasih petunjuknya, detektif Rednya langsung hilang, nggak tahu kemana. Terus katanya kita harus find detektif Red, kita belum ketemu belum ketemu. Guys. Mungkin next video nanti kita cari ya. Yang jelas kita udah tangkap si Blue nih tuh di borgol tangannya ya. Matanya kenapa ditutup sebelah, ini kayak bajak laut ya. Oke, kita bakal coba yang versi gold nih. Kita dapat 1, 2, 3, 4. Oh, kita dapat 4, guys. Kurang 1, cuy. Oke, kurang 1 ini yang blue nih ya. Blue? Ini pakai mahkota kan tuh ya. Iya, itu blue belum. Oke, kita coba nih. Guys, itu ini versi green, ya? Green versi golden, guys. Mama Ci coba ganti. Nah, itu siapa tuh? Ini orange kayaknya. Orange tapi gak ada tangannya. Kok tangannya kutung gitu sih? Tangannya hilang, guys. Aduh, ini kayaknya dicolong soalnya kan dari emas. Dijual kali ya. Wah, parah ini. Jangan-jangan dijual sama si Blue. Makanya Blue-nya ditangkap. Kayaknya gitu, guys. Jadi tangannya si orange itu diambil sama Blue terus dijual. Akhirnya ditangkap sama detektif Red gitu kayaknya. Parah nih, konspirasi banget ini ya. Oke, kita coba lagi di sini. Ini siapa nih? Ini Red apa ya? Itu? Ini Red kayaknya nih. Red tapi versi golden, guys.
Oke, kita udah coba. Terus ya tadi yang lama itu yang tren-tren tuh yang mana ya yang kita ini belum yang ya? Di bawahnya. Oh, yang ini. Masih ada dua lagi nih Mama Cil, kita belum ketemu nih yang iya, cewek sama yang versi trennya juga ya. Yang girl sama girl trend ya, kita girl belum dapat. Mungkin next video aja kita cari deh ya. Oke deh guys, mungkin segini dulu ya video kali ini. Kita mencari best baru di backroom. Memang belum lengkap sih, tapi tenang aja. Kalau kalian suka, kalian pencet tombol like yang banyak di video ini supaya next video kita cari sampai lengkap best-bestnya. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.